Penas. Main game itu gambarnya kayak gini aja udah senang banget teman-temannya menganggap ini ada musuh teman-teman. Oh my god. Setan teman-teman ya, just a dokumen. Okay, ada dokumen yang lain. Thomas XC. Kenapa XC terus yang di request? Gambar apa ini? Tidak jelas gambarnya ini. Hah? 3 megabyte, 3 megabyte. Saya berani lah kalau 3 megabyte. Download lah, start download. Wih, langsung selesai. Oh, langsung main? What's going on? Jangan jump scare dulu ya, saya mau opening. Halo teman-teman, welcome to Games Mode, game channel Ultrawadi Game Thomas XC. Seperti teman-teman lihat tadi ya, banyak banget yang request game Thomas XC. Saya tidak tahu kenapa teman-teman doyan banget sama yang XC ya. Terakhir-terakhir ini ya, requestnya selalu yang XC. Dan yang requestnya banyak banget ya. Jadi ya saya dengan keberanian yang menggebu-gebu ya ingin bermain yang teman-teman request ya. Tapi tenang aja teman-teman, game ini file size-nya hanya 3 megabyte teman-teman. Astaga. Game Android aja lebih besar dari 3 megabyte. Ini game 3 megabyte pasti nggak serem ya. Serem maksudnya, tapi karena tipe pemberani jadi ya kita akan melewati game ini tanpa ada yang namanya teriakan. Jangan jadi banci lah pokoknya ya. Oke, langsung saja kita coba game Thomas XC teman-teman. Thomas ini karakter kartun yang dulu aku nggak pernah nonton teman-temannya. Mungkin karena aku udah gede baru ada filmnya jadi aku nggak terlalu tahu teman-teman. Tapi teman-teman kayaknya banyak yang tahu dan banyak yang suka dengan Thomas ya. What's going on? Apa yang terjadi? Ini kayaknya ada penjaga kereta api dan sini Thomas ini kita ya si kereta api. Oke. Fat controller. Gendut ya. I'm sorry Thomas, but we are putting you out the service for good. Oh, kayaknya si Thomas ini sedang kerusakan teman-teman. Jadi harus ditempatkan di tempat yang maintenance, ya perbaikan. Wah, oh, bahasaku bagus ya. Oke, what? Suara Thomas gimana ya? Saya tidak tahu teman-teman. Lalu Percy melihat Toby di depannya. Express akan lewat. Oke, kayak gitu suaranya ya. Nggak penting banget, tapi penting ini sebenarnya bagi saya ya. What's going on? I'm sorry, Thomas, but I'm sorry, Thomas, that we are putting you in the auto service good. What? Bagus ya, mirip ya. You have been doing terrible job lately, and I cannot afford any sloppiness. Oh, apa yang dia lakukan, teman-teman? I'm not sloppy. Say what you want. That won't pick you ears off freaking up. Oh yeah. Oh no. Nadanya nggak harus kayak gitu semua, teman-teman. Oh, sorry. Look on the brake side. Oh, kita lihat ada. Oh wait, there is no brake side. So long, Thomas. Tanda seru marah dia kayaknya teman-teman ya. Terus ini game XC atau bukan? I will kill everyone. Marah dia teman-teman, geter-geter kameranya. Waduh nih, bahaya nih. Wah, ini disensor ini, Bang.
Everyone. Okay. I will solve you sloppiness. Oh. Ya ampun, ya ampun. Buset, ini gak layak banget untuk ditonton anak-anak ini. Thomas and Friends-nya penuh dengan darah. You, waduh, bahasanya kasar banget. Oke lah, langsung. Hey, Thomas, buddy. Why do you want thing out? Because if you kill me, there won't be anyone that will maintain and improve the railroad. The will be left to rot. Bener banget teman-teman ya. Ah, mau bisa apa kamu Thomas? Ah, jangan sombong-sombong kamu ya, nabrak-nabrak ya. So what will be, Thomas? Bener-bener. Ah, titik-titik. Dia mikir ya teman-temannya. Mikir lu. Gak ada yang bakal rawat lu kalau lu bunuh semua ya. Oh. I'm sorry. Good boy, I know I cut through for stalling your dad, you fat. Oh, congrats, you have wasted your time. Buang-buang waktu main game ini, langsung keluar teman-teman, astaga. Kecil banget. Kecil banget teman-teman. Ya ampun. Oh. Oh enter. Oh kok matanya hilang? Ah bisa. Ah Pikachu-nya sedih banget teman-teman. Pika. Muncrat. Oh my god, gambarnya ini masih NES mungkin ya namanya ya. Masih jadul banget ini teman-teman, lihat ya. Ya ampun, aduh masih ada ya game yang kayak gini ya. Memalukan banget. Oke. Kaget. Tapi kalau dilihat file size-nya lebih besar dari Thomas yang tadi teman-teman ya. Oke, ini ini kalau misalnya teman-teman tahu ya, ini gambar game zaman dulu banget ya. Pada saat saya masih kecil, saya masih segini lah ya. Main game itu gambarnya kayak gini aja udah senang banget teman-teman ya. Menganggap ini ada musuh teman-teman. Oh my god. Oh ini Raichu teman-teman. Oke, kita akan melawan Raichu teman-teman. Fight! Hurry, get away! Fight! Hurry, get away! Kenapa sih? Aku tak tahu tuh teman, lari aja tadi kayaknya nggak bisa ditekan atau gimana? Aduh, bingung juga saya.
Oh! Piggy! Gak ingat kita namanya. Fike, how do you get away? Waduh, saya tidak tahu tuh teman. Kalau diklik nggak bisa bertarung. Oh ini, Meot. Lupa namanya. Udah lama. Oke lari aja. Nggak bisa nyerang kita. Nggak tahu kenapa ini teman-teman. Aduh, jalan aja dah kita. Oke maju. Terus. Oke, ini kayaknya di rerumputan, di hutan atau gimana ini bentuknya sama semua. Oke, ketemu lagi musuhnya. Musiknya asik ya. Oh, Jubon. Oke, run. Lari. Kita hanya bisa lari, teman-teman. Ini jalannya kok nggak ada habis-habisnya ke atas. Aduh, ketemu lagi musuhnya. Ah, ini Ratata. Ratata. Nggak bisa bertarung. I don't know why. Oke, maju lagi. Gengar. Gengar. Melarikan diri. Oh, sleep fair, teman-teman ya. Lari. Terus hati-hati, teman-teman. Aha, ada ruangan. Aha, ada. Oh, tidak bisa berlari, teman-teman. Gimana ini? Pilihannya nggak bisa, teman-teman. Enemy Uchikipat Uset. Oh no, dia nyerang. Aduh. Oh my god, kita diserang teman-teman. Kita diserang. Aduh, ini baru musuh nih teman-teman. Oh no, habis darah kita. No. Kita gak bisa ngapain teman-teman. Ya, mati kita. Oh, dia yang mati ya. Oh. Ada Pikachu jahat teman-teman. Lihat matanya. Fight. Oh, gak bisa teman-teman. Masih gak bisa fight. Aduh, kenapa ini? Ucakip itu maksudnya apa ya? Oke, darah kita berkurang, teman-teman. Lari. Tidak bisa lari kali ini. Ampunlah. Aduh. Oh, no. Oh, padahal kita tunggu diserang Pikachu jahat. Oh, naik lagi. Oh, kita memakai obat, teman-teman. Oke. Enemy Anjay Uset. Tidak berkurang darah kita. Nol. It's over. You blacked out. No hope. Okay. Ucakip was caught. Oh, kita nama kita Ucakip mungkin ya. Tertangkap, teman-teman. Terus? Aduh, bisa bang suaranya. Oh, kita jadi jahat, teman-teman. Nah. Please help. Oh my god. Aha. Oh, bisa lewat sini. I'm so sorry. Wah, kita terkutuk, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk game Thomas XE dan Pikachu XE-nya sampai di sini dulu. Ternyata Pikachu-nya tidak terlalu seram, tapi yang seram tadi adalah yang Thomas XE-nya ya. Ya, kalau kalian lihat teman-temannya, ada satu game Pikachu XE lagi yang lebih seram, tapi ternyata game tersebut
teman-teman ya. Kita lihat di sini ada si siapa nih? Si Michael Flair teman-teman ya, dia bermain game Pikachu X Xena yang ini lebih seram teman-teman. Tapi pada saat aku mau downloadnya itu tidak ada teman-teman. Oh no. Astaga, let. Pikachu-nya lebih seram yang ini. Tapi pada saat kita mau download teman-teman, dia kasih link di sini teman-teman untuk download. Nah, game-nya itu sudah dihapus teman-teman. Apa yang terjadi dengan game ini? Wah, ini mungkin game yang versi setan aslinya ya. Yang kita mainin tadi versi bajakannya mungkin. Tapi aku tidak tahu lah teman-teman. Oke lah, tapi mudah-mudahan teman-teman terhibur ya dengan dua game yang aku mainin ya. Dan juga ya bermimpi indah malam ini setelah nonton game-game XXX. Dan bagi teman-teman yang ingin request game XXX, boleh tulis di kolom komentar dan klik like-nya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Dari part 1 sampai ini baru cuma dari game Toma X sampai dengan Pikachu X. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye.